มีบ้างไหมมีไหมเพื่อนเพื่อนเราที่ทำหลักจากอิสลามเคยเห็นไหมเคยเจอไหมปากกากระดาษกระลิกดูมีเคยทักโอเคพนักงานเดินจูอะไรก็ได้มีนักบริมีเคยเจอได้มีแต่งจะเห็นเดียวมีทำอะไรก็ต้องเข้าอิสลามนะมึงก็จะเห็นเดียวตัวกำบกเมงก็ปากกาสปุกอะไรเด็กปากกาสปุกเงาเด็กบุกอิสลามนะมีก็พูดไทยพูดภาษาไทยนี่แหละนะเอลเลอเมนนะเกจอันเดียวกี่บาทเนาะอ๋อเนี่ยตัดตีกับล็อกก็ชุดกับงานงอมลุกนะว่าแบบกับล็อกก็ต้องอัสตัฟุลลอฮ์นะสินะอัสตัฟุลลอฮ์นะสินะต้องอิสติฟาร์นะต้องบุกเข้าสอนเลยตัวนะบุกเข้าสอนเลยอิตุลานะนะอิสลามagini kita ngaji kita wayak Tuhan kita nah kita zikir ngaji Tuhan kita wayak Tuhan wayak bagi kita sendiri kata raditu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula aku puati dah nah Allah Tuhanku Allah Tuhanku mana ada ini nah orang tak ada Tuhan yang cari Tuhan nah orang tak ada Tuhan cari Tuhan mana Tuhan sebenar. Tapi kita ada dah dengan Tuhan sebenar. Tuhan kita siapa nak? Tuhan kita lah pusat. Macai. Tuhan kita tidur sah. Tuhan kita adalah Rabbul Alamin. Nah tu cek kemak kan? Semua tak mana. Kau telah sahib mula-mula sekali. Tak ada Tuhan. Nah, ada Tuhan lah sebab kita jadi reron. Ada dunia ni. Nah, ada dunia ni. Tak mana kita mana. Memang kau mana. Nah, sama aku dah Tuhan ni. Nah, itu jadi. Nah, sama aku dah Tuhan. Raditu billahi rabba. Aku redha Tuhanku lah Allah sebagai Tuhanku. Islam wal qabil Islam dina, Islam sebagai agamaku. Sami kece dah sat. Nah. Dan hari ini Nabi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Aku redha ku puati dah. Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah. Pesuruh Allah jadi kuduah aku. Hutang jadi idol ku. Nah, kita ada idol tak nak? Tak kena cari idol lain tak? Nah, tak kena cari idol lain tak? Hari ni cari idol, biar idol ku. Nah, ni tengok tu nah. Tengok tu siapa idol tu. Cari darah tu, cari nak ik ni, cari baik tu. Nah, cari nak tunggu akan nak ikut. Tunggu ada idol sorang-sorang tu, rambut merah, cacat. Nah, tengok belah, tak ada rambut belah. Nah. Ada orang tu penting sah ni. Allah Akbar, Subhanallah, Subhanallah. Itu mula-mula sekali. Nah, mula-mula sekali kita kena hidup pagi ni. Nah, dan setiap pagi sapa kita sapa, sapa kita habis hayat kita. Nah, orang tu nak cak kelau semua, dah nak kelau semua. Paling apa lah kita kita tidak masuk lagi. Bila kita tak tanya gitu, masuk lagi. Nah, dunia ini penuh dengan benda-benda yang nak tamlai Islam hak kita. Nah, nak tamlai Islam kita. Nak tamlai Islam ni tak payah atau nak kena gitu apa dah? Kena gitu buat apa tamlai Islam ini? Tapi banyak sekali anak-anak dia nak gitu tamlai Islam kita ni bertanya. Dia siapa tak lain nak buat apa yang nak tamlai kita tak lain hak lain? Ya cayu masuk tayar yang macam wak suriah ini. Anak-anak dengar nak kita suria. Nah, anak-anak dengar nak kita di Burma. Anak dengar nak kita di lain-lain ini di Iraq, di Arab ini tepat sun Islam mari sila kita. Nah. Belum ada kita beranak lagi kasih kepada neroipikon di hatta maksiat dulu mai pak Arab. Nah. Hatta maksiat kamlaila dengan maksiat dengan segala-galanya. Nah, siapa orang nak sentak anda agama. Nah, semua-semua tu habis agama. Nah, ada agama. Tapi tak jaya juga, tak habis Islam dalam negeri Arab ni. Supaya dia buat anak. Dia cayuk, keleyuk, bunuh kalau dah. Nah, bunuh kalau dah langkau pan. Nah, tak langkau pan. Subhanallah. Itulah musuh Islam. Nah, musuh Islam, bunuh Islam. Kita tak ada, kita baru tak tanah Islam baru. Kau sana tu bunuh dah. Langkau pan. Kau sewi ada pan Islam dalam dunia ni.
Pak lagu mana anak-anak. Nah, tapi Pak kita ni tak apa situ lagi. Tak kena bunuh, tak kena tanpa mari dak. Tak kena bunuh ngabang dengan bedeng apa dak. Ya cai, dak sama lalai selama kita dengan melalui abayamu tanta. Nah, abayamu tanta. Mau siap segala-gala mau siap. Gapo dia? Gapo dia anak-anak? Kita tengok dia ada dia tamla dengan es tua es itu, es muk ni semua mata ya septik pokok ya septik tanglai. Nah hari ni banyak mana dah jawab cium kita dekat nah sama puji hujai nah dekat ya septik. Tak ada lah rumah mereka ni ada orang. Sorang pun ada lah rumah ni. Tuan mah. Tuan mah. Nah. Bila kampung tempat tak ada agama, tempat tak ada ngaji, sudah lah. Sudah lah. Itu bayang orang mula-mula. Nah. Kena punah Islam. Pasal lagi es, sport. Es sport. Nah. Sport ni kila, gapo semua tu. Galik dengan kila, dengan bola, dengan gapo. Nah. Apa lupa Islam itu, nah lupa Islam itu, cara dia semua tu di sebalik tu bukan dia mari saja, nah waktu ini kita nak agung mana, nah sepak pun tak usah lupa Islam, nah makilah tapi tak usah lupa Islam, nah es, apa lagi style, es fashion, style ni fashion, apa semua ni, nah style ni banyak mana. Ya punah kita Islam ini dengan style, dengan fashion. Sama ada laki, sama ada perempuan. Nah, pokok dia buat pinpu, abangnya. So, segala fashion main pak kita. Nah, hatta segala fashion main pak kita. Pak dia tak usah dah. Di Amerika, di Europe, ke mana dia tak usah dah. Nah, apa dia tak usah tu, siapa-siapa main pak kita dalam ni. Dia tu minta kenapa kata anak-anak kita ke jadi atas luas apa nampak pusat gapo tu pakai baju nampak pusat pakai luar supon dengan tak pakai nah sedagingnya kulit semua tu ada lah ni nah ada pak kita siapa lah pak kita ni siapa pak kita apa ada orang berasanya kalau ke kafe nak apa tu orang Islam muslimah eng jawab cunok kita ini ni kita tiung nak nah pakai lagu pusat ni. Dan hal ini tujuan ini kepada ketukar sana. Minit nanti di tempat satu di resmi menara tu. Mi tengok seorang budak wairun, budak perempuan. Dia halang, hai umi. Wah, dia duduk tamu tu tu, baju dia selok yang lagi. Lepas tu nampak, luar dia turun sikit. Pakai, ada waktu ada nampak tali-tali dia pakai, suka cincin gitu. Suka cincin tu dekat lagi dia. Tunggu ke seluar dia saat ni. Atas kan nak kecek, tak nak royak dah. Nah. Kemudian ni pun tak nak royak atas, tak nak pakai apa dah. Dia kata, aduh pakai dia dah. Masya Allah, anak-anak. Nah. Taklah, jangan jadi laris lagi selagi tutup doa. Nah. Setelah mak dia turun. Mak dia turun pakai lah kelubung. Nah. Subhanallah. Anak Islam kita. Nah. Muslimah. Nanti muslimah. Subhanallah. Nah. Anista kita ni kita rap 100% dah ini. Nah. Setahu dia dah tip nak bayar nak hamlailan kita, kita rap 100% dah ini. Nah. Alhamdulillah Muzal. Dulu lah kapun tak nampak. Kita pergi kedai yang nampak ke pakar pelik-pelik. Nah. Kalau kapun tak ada. Apa yang ni lah kapun kita lebih pada nak kedai lagi. Orang kapun rap pecan ni. Nah. Lebih dalam kedai lagi. Subhanallah. Ataupun sepuh-sepuh. Nah. Rebanang dari kapung ini tak ada beza mana. Nah, tak ada beza mana. Nampak nak maju rebanang dari kapung lagi. Nah. Dulu kita nampak agama dan duduk kapung ni lebih terjaga. Nah. Lebih terjaga. Tapi yang ini lah kerana dia di banyak kaya menyebabkan kita terap asyik cak-cak kan. Cak su ni. Nah, su daripada kerosak daripada protak kapung ni. Nah. Waktulah siapa mana-mana ini tu. Nah. Atau style. Nah. Benar nak sama lelah Islam kita nak. Nah. Style. Sex. Is sex.
set ni mata zim na ke na apa semua tu na hokia kat set ni na hatu pun yang free apa bebas na pergaulan bebas buka pergaulan bebas na buka pergaulan bebas di kalangan muslimah kita tempat kerja, tempat ngaji, tempat di nak, di kedai, di mana, di hang, di mana ini. Nah, tak ada agama yang jaga kita situ. Itulah tempat mudah kita. Jadi, tamlailang kita. Nah, kita tahu nah, benda-benda yang nak tamlailang kita. Nah, esek, esport, es, smoke, es, tai. Ya lagi, pot lima, es song. Lagu. Wrong, apa dah? Wrong playing. Nah, esong, esong ini pun, nah, anak-anak kita pakai, nah, pakai sambal, tak lubung, mengajar pakai lubung, nah, ustaz dah ni, nah, tak lubung, puji ya, dah pelik kuat, nah, pokat dah mak kuat, tak puji, tak puji. Amak kan dengar ustaz dah mengajar, nampak alik-alik, apa dah dah dalam. Hari ni anak-anak dia malu promote lagu dia ni macam-macam lagu dia. Nah, tapi semak lagu dia ni samai kita ni dia panggil gelak hati. Nah, jadi kalau tak ada nyakit pun jadi nyakit. Jadi sengsau aja dengan sebab dengar lagu dia. Nah, kalau dengar lagu kalau nyakit, sengsau. Nah, memangnya benar-benar semua saat ni. Nah, benar tamlailang Islam kita anak-anak. Nah, tamlailang Islam kita. Pak kita nak buat lagu mana nak jago. Eh? Bila benar-benar ni semua mari, memangnya hidup kita nah akan bertemu dengan unwai. Nah, dengan kriak. Nah, sengsau macam-macam dah. Nah. Hari ini kita belum dulu kita tengok tak ada di kalangan orang Islam kita bunuh diri. Bila kita tanya kata Islam ada tak bunuh diri? Mi prakan ada ratus yang ada tak ada. Kan satu tak ada dalam sangkut Islam. Apa yang ni? Kita celak, nah dari sangkung dia jumpa dia wacung kita, takut tak. Nah, wacung muslimah takut tak, wacung muslim takut tak. Dalam sangkung Islam kita takut tak. Subhanallah, na'udzubillah. Anak-anak, kita ada satu lagi, wabil Qur'an imam. Nah, kita nak aku mana, kita duduk mana ini, tamat kita, ciwi kita, sepenuhnya tak ada. Apa airnya gitu, nah supaya dipupuk oleh angin, angin pergi kotor, pergi kotor. Kami muslimah kita bila angin pada kosna segala es alimali kita terikat dengan dia, kita pun terperangkap dengan dia, nah terperangkap dengan dia. Angin angin ni anak-anak, nah terperangkap dengan bila lagi muslimah kita kena jatuh dalam perangkap esek, nah. Esek, esong, terlalu banyak nak. Tiga kita nampak muslimah kita kena rakat ni. Esek, esong, estai. Pecan. Nah, pecan. Pun pada dah. Nah, pun pada dah. Ada lelaki lima es ni habis. Dia jumpa es, smoke. Nah, dia septik. Dia septik. Alhamdulillah, Muzali. Apa yang ni berada di dalam sampung kita, tak anak-anak ni ada, tak ada. Nah, tak ada es. Esmuk ni kalau tu bek sana di nau dalam sampun mengang ni ada dah nah. Nah. Siapa jadi gila muslimah kita jadi nah terpakat dengan semuk dengan yasetik gapo semua ni. Nah. Tu ada mendengar ini ada berlaku dalam depan mata mesti lah tu. Nah, depan mata mesti lah. Saya biasa duk ngaji doa dengan umi gapo. Nah, tapi baru samari di waktu di kon ni jatuh dalam perangkat. Es semuk nah bila kita kena yasetik wala apa kan tanah kecek dah nah tanah kecek dah baik tu anak kita kena ada hidup kita kena ada pedoman Islam mari dengar nah ada cukup dah tijukman kita Allah kita tempat kita tam kita nak ikut siapa nak buat aku mana adalah Rasulullah dan nak buat aku mana kumu ciwik kita, kedua kita nak kepada Allah, kepada Rasul, nak buat pada segala dunia ini semua ni adalah Al-Quran. Al-Quran, anak-anak. Nah, Al-Quran. Dalam Al-Quran kita ajar segala-galanya. Nah,
aja segala galanya. Ada anak, nah kita beli mutu tak ada kumu, beli terasa tak ada kumu, beli segala gala barang tak ada kumu, ada tak? Tak ada. Nah kalau tak kalau ada pun ada musa-musa tu, nah kita beli kumu kita, nah. Ini anak Al-Quran adalah kebaikan kumu kita, kumu ciwi kita. Bagi nabi Muslimah tak ada Al-Quran, kita tahu nak sesat jalan. Tak ada pedoman. Dan dalam Al-Quran ini kita nak tahu kata, nah, minapok saat ni, minapok saat ni pun cai mak, nah, halakoh anak awak saat ni, nah, kita nak hidup halakoh dan terapkan Al-Quran dalam halakoh kita. Nah, karena bila tertinggal Al-Quran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak siap dah, kami banyak siap dah Nabi. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa buat Quran lek belakang dia? Ambil Quran tak lek belakang dia. Eh? Aku mana nak ambil Quran tak lek belakang? Eh? Mikai an. Eh, mikai sontai, mikai fang, mikai an. Mikai tampak kau cakap kat Quran. Tak. Mikai tamak Quran. Mana Quran ada tak mari atas dalam rosak kita pun ada apa mikir ah. Nah siapa yang buat Quran tak ada belakang dia, maka isap Quran akan tolak dia pergi tengah Quran nanti dia masuk neraka. Lah ni pun dia masuk neraka dah. Nah siapa tak ada Quran anak, nah tapi sebaliknya siapa ambil Quran tak depan dia, tak depan mata baca dia, paham dia, dengar dia, amal ajar Quran, maka Quran akan pimpin dia. Pimpin dia ke masuk syurga. Subhanallah. Kita ada siap dah anak. Kata bila kita di Islam Muslimah, kita penkonti cok di tisuk ni lok ni. Kemera ben ni arah saja. Tuhan kita dan Islam ya. Bukan tak ada dunia lah, tak ada gapa kita. Kata nunapa. Nah. Samai. Sebab kita ada belakang dalam Quran, ada Allah, ada Rasul, ada Quran. Hani nak baca Quran, kan? Quran wayak gapo kita. Quran wayak gapo, Quran pimpin gapo kita anak-anak. Kami dua hari semua dok terkecah apa nah, ciwik kita ini kita tak ada Islam. Nah, kita ketemu macam-macam ni wayak saat ni. Ada temu ngak 5X saat ni berpada dah. Nah, pada jadi punah kita ni dengan 5X. Nah, 5X bagaimana kita tak senang jadi terperangkap tanjang rai, tanjang rai kahai orang ni metode lum HS buat lagu mana S ni adalah kena yobai penra hok Yahudi hok ke kafe kok Nabi kata hok Quran tu mesti wayak hidup ke kafe dia buka Islam buka dia tengok tanjang dekat kita ni tapi dia tengok kita dengan mata yang hasad. Nah, mata yang deki, mata yang akad supaya kita tak jadi Islam seperti dia. Nah. Allah Subhanahu Wa Taala wahyak dalam Quran, nah firman dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walan tardha 'anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Nanti konting kita tahu kan. Nah, kena ingat semua ni. Allah sendiri wayak atau penerang Yahudi dan Nasrani dan Kristian ni mereka itu main kocai tak tak main kocai telokkan sehingga kita ni tam ikut nah ugamu atau cara hidup buat mereka ini nah waktu dia bawa Israel kat kita kan nah ke penerang Yahudi nah penerang yang Nasoro ke Kristian orang Kris main nak tam lain-lain. Dia cukup jawa cun. Sebab jawa cun ni baru, baru dia nak tumbuh baru. Nah, baru nak tumbuh baru nak. Bila dia main tak terong cun ni, dia mudah dia tak kena terisak. Kalau tu nak anak-anak dia nak dibunuh, nak dikerak ke masa orang berbuka kain besar, payah sikit. Mana dia nak sekali, clear sekali, kalau nak anak-anak ni. Mudah dia nak buat. Nah, mudah dia nak kam lailang. Allahu Akbar. Kriya aku mikir tak ini. Eh? Kriya anak. Masya Allah. Bila kita pun kongsi ni macam kriya. Dia pahit.
Ya pahit. Ya tak mani mana. Nah, bila kita pun faham cik. Tapi kalau kecik bohong, kecik lolo, kecik nakal-nakal teluk-teluk tu. Tak apa. Saya suka lah kata. Nah. Mejak teluk lah. Nah. Kalau awak teluk tu, kita dengar perang. Tak apa. Nah. Tetap pun faham cik buat. Memang pahit kali mana pun. Nah. Pahit tahu mana pun, kita terima anak. Nah, sebab bila jadi pengadap di rumah di Suriah ni, anak kecik dah apa dah. Alhamdulillah min zalik. Nah. Dan sampai situ anak kecil apa dah? Baru kita teriang tu anak belah ini. Atau kita duduk diari-ari di rumah kita, ada saita. Duk peng. Dekong kita dua akad. Dua kain akad. Siapa dia tu? Nah. Iaitu mata-mata Yahudi, mata orang kafir di sini, anak-anak. Nah. Subhanallah. Subhanallah. Tapi Islam. Islam adalah agama Allah. Nah. Bila kita duduk dalam Islam, Islam adalah agama Allah. We teach you from Allah. Allah sang-eng. We teach you kita. Nah, terhadap kita jeman gantung dengan ajaran Islam yang ada dalam Quran ini, insya Allah kita tak akan kita tak akan sesak jalan anak. Nah, kita tak akan longtang. Kita tak akan jadi jera kepada HS tadi. Tapi syaratnya kita jeman. Nah, kita sesak, kita jeman, yakin. Nah, kita bertibat dengan ciwi kita. Nah, subhanallah, subhanallah. Anak-anak, banyak ada Quran kita ni. Hari ni membawa contohnya. Nah, dari surah Al-Ma'arij. Surah Ma'arij, Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri. Tua ugamu. Tua witi ciwi kita ni. Nah, mari ajar kita lah ke mana kita tak sering jadi jera kepada HS. Bila jadi pada masa jatuh dalam bahasa ni, kita akan jadi orang kriat. Kita akan jadi orang sengsau. Kita akan jadi orang mami kuam suk na lup ni. Lep mami kuam suk lalik akhara isa kan nak kecek. Nah, boleh mengaku lu dah. Mengaku yang apa tu lah. Subhanallah. Quran dia royak anak-anak dalam Quran kita ni. Dia royak siap dah. Nah, kata siapa orang nak selamat di dunia dan akhirat, dan siapa yang orang yang nak malah petaka di dunia dan di akhirat. Siap kata royak. Tuhan sendiri royak kita. Tuhan pun suruh Tuhan dia, Tuhan kita, kita semua Tuhan Allah ni, dia sangat tahu hak kita. Sebab tu dia tahu belaka, dia hajar belaka. Nah, tapi lah kerana kita ni cok, manusia cok head kot. Cok, nak rambut. Nak rambut, cok juga, nak rambut. Aku dah jadi, dah ada punah kita tu. Nak beli motor, beki, Jepang walak-walak dah. Nah, beki buat tayah lah, motor besar, tayah lah. Naik lagi, gedung balik. Tuhan awak siap dah anak-anak kita. Nah, Islam, Allah siap-siap dah. Nak jaga kita, ni selamat kita dunia akhirat. Lepas Tuhan rakyat, nah. Allah SWT rakyat, lepas tu dalam Quran, terbaca anak-anak ini. Nah, tapi ini buat contohnya, ala ayat kita buat punya. Memang kita ni sikit dari surah Al-Ma'arij. Nah. Kita ada masa ke apa kita nak. Ya. Belas ke mana. Ah, tak habis lah masa kita. Apalah kita bayar sikit kan. Ni nak ringkas sikit. Nah. Ringkas dalam 10 minit saya dah. Kita banyak. Mari kita dengar anak-anak. Nah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengajar kita. Nah, kata manusia ni tu awak jadi kita ni. Nah. Tu jadi kita khasnya orang Islam, Al-Quran. Dia sangat tahu hal ni sebab Quran ada ayat kita, royak kita, ajar kita. Gapo manusia? Manusia ini umumnya. Nah. Sama ada orang Islam atau orang tak Islam pun dua lah ayatnya berlaku. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam ayat 19 20 21 ini tak ada lagi, kita tak ada masuk kau dalam ayat. Min fa lu semua ini mari ni klik di wakkan bang di. Nah, siapa nak tahu kata tu ada ajar gapo kita layak ni? Sebab minit poin-poin saja. Nah.
Di tengah surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai di ayat 35 nana. Ayat 19 sampai 35. Allah Subhanahu wa taala ayat sini kata tiga ayat mula tu 19 21 tu Allah Subhanahu wa taala kata manusia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a. Allahu akbar. Tiga ayat ni Allah bawa hakikat manusia kata. Iaitu semuanya Tuhan jadi manusia tanpa rai lagi khuliqa halu'a, ada sifat halu'a. Halu'a ni gelu besar. Kriak. Ada sifat mudah kriak. Gelu besar. Unwai. Woiwai. Gitu tak? Kriak kan mudah kriak. Nak tahu mana akan dia kata dia ni ada sifat kriak? Iaitu tengok dalam Qurani, Song Qurani. Bila dia idza massahu syarru jazu'a, apabila dia kena kejahatan, benda tak berlaku tak molek tadi dia, dia jadi jazu'a wai-wai. Wai-wai. Oyak kata oyak, koning ngepek itu teriaklah. Ngaji ngemeklah. Kalau kita budak ni ngaji ngemek. Boleh tak alih? Bila kita duduk dalam keadaan syarru. Duit tak ada ke, nak beli baju, nak beli baju baru tak boleh ke. Kuih-kuih. Akan dia tu baiklah. Tapi wa idza massahul khair, bila Tuhan dia jadi molek, jadi baik, harta banyak, duit tamnai, duit gapur dia. Ibu kocomel dia manu'a, jadi kalau lain tak, manu'a jadi sifat kedekuk. Sifat kedekuk, sifat bakhil, temi, namanya apa tu lah. Takabur, sombong, apa tu lah. Ani kada elagun ni, lah kata itulah kerana halua. Halua. Itu manusia umumnya. Anu aku mah tak jadi gini. Oh ni manusia semua kena berlaku nyakit ni. Nyakit ni matang terak ke wasiat dalam tubuh kita. Kuliko. Dijadikan Tuhan pun siap dari diri masing-masing tu. Tapi ada orang tak kena nyakit ni. Tak jadi kerekuk, tak jadi sombong, tak jadi takabur, tak jadi akad, kendo, tak molek tu. Ada. Siapa nak? Allah SWT ayat kata, orang tak jadi ni ialah satunya. Illal musallin. Berapa sekali? Pada plot thai tak rok kriat tak rok akak tak rok semua tu tak mau tahu macam ni woi woi bun woi gapo tu orang semai orang semai ni orang gapo tu muslimah nenan dulu muslimah illal musallin mai semai ni ada dua dalam ayat ni tu semai senenna khas mai tu ya wise. Ubat yang sangat mujarab dalam nak ubat nyakit kriat. Nyakit woi-woi, nyakit sengsau, nyakit semua terawak sana. Bila ada mari tak ada kedekuk gapo semaya tu ubat lah semaya. Tapi semaya lagu mana nak? Semaya yang kau sebut dalam ayat mula-mula alladzina hum ala salatihim daimun. Semaya sokmu-sokmu tak ditinggal. Terus semaya tu rajin malah dek. Gaduh-gaduh nak kata nanti lah semaya dulu. Klik baru balik dengan terosak. Cek tu cek ni tak semaya asal tinggal. Waliknya semaya kalau kita tak boleh semaya asal subuh. Kau air pun nak mak. Nak semaya subuh ngak asal. Subuh ngak asal. Ada membaca ulama dia kata tamai wala caum. Akak berisuk. Akak bersih, udara bersih. Apa nak? Kita ni saya tak boleh tak? Ni kau boleh tak? Apa buat akak? Kau cari akak berisuk. Sebab dia kata mimi
tak ada nafas orang munafik. Kok cuang dengan orang munafik tak lama lagi? Tak ada nyamuk dia. Tak ada, semua Allah orang dia. Semayang subuh ni semayang pasal nak berat kepada orang munafik. Nak berat kepada orang munafik. Berarti ibu anak-anak. Semayang subuh se ni, kita pramah tu edah lagi. Semayang lagi dari semayang sekolah, zuhur, asar, kapal. Tapi kata semayang subuh se, pramah tu edah lagi. Atau kita muslimah kena. Muslimah tidi, muslimah, tungkan kam. Anak-anak, Allah, akibat. Semayang semasa umur, waktu semayang tu ramai banyak, Allah Ta'ala kecil khas semayang anak-anak, hidup semayang sah. Mata-mata kita ni kukrai, sangat semayang, ramai di semayang sah ya anak-anak kita. Mereka hanya kena ramai kita, kita tu enak ramai tu enak. Kenapa data kita akhirat duty naik, kita nilok ni jadu jam ngai. Tengok di semayang kita sah. Baik di semayang sah. Sebab Rasul Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri kata, inna salat تنهى عن الفحشاء والمنكر. Allah berkata, kata semayang ni boleh cuai kita, boleh jangan kita daripada buat benda-benda jahat, benda zina, benda-benda jahat, benda jahat-jahat, benda maksiat ke apa lagi, cuai kita. Lepas tu kita nak buatkan benda jahat-jahat masuk kita, masuk tubuh kita, takkan lama lagi. Iaitu selaginya semayang seumur, pasal lagi Allah SWT kata, semaya yang yuhafidhun walladhinahum ala salatihim yuhafidhun. Semaya ingat, semaya tak umur tapi lewat-lewat, tak ada juga. Menjaga tu dia waktu, menjaga rukun semaya. Semaya tak umur tapi, cucah-cucah-cucah sepas semaya recuri, Nabi kata. Kau ayah patut, kita ikam apa ni wak wak lesen mutu terus maye koma muslimah pun nama mari medes maye tu umi pas maye tu wak tu tak sampai nak men wak ya tak lama ya pakai dia semaya juga alhamdulillah maye wi hidayat dia dia semaya lagi kita ke semaya lagi tapi semaya kan nak maye lagi patut dah kita tengah dalam klip apa tengok klip Maya Indo tu, Maya di Indo tu. Rukuh satu je rakaat, Maya tujuh minit. Dua tisu. Rukuh satu rakaat tujuh minit. Wallahi. Buat lagu mana dia semaya. Semaya tu satu tak rokok tak ada apa tu. Tak ada tomak ni nak. Ada semaya lagu tu nak. Tak ada jago tomak ni nak. Tak ada jago rukuh semaya. Tak jadi juga semai lagu. Semai tak molek. Semai tak molek nak. Tak jaga waktu dia, tak jaga rukun dia, fardu waktu sunat dia. Nak jaga situ juga. Semai yang molek. Semai yang molek. Semai yang khusyuk. Lama dua winjan. Bukan lama dua rancang yang dia. Lama dua winjan anak. Barulah winjan kita tersegar. Itulah semai. Pertama sekali, kita nak open diri kita. Itulah Allah SWT kata, apa ni? Solat. Solat. Kemudian dalam ayat ni mana Allah Subhanahu Wa Taala wayak asal lagi adalah dalam kita nak jaga kita tersebut di Nabi selamat. Nabi selamat tersebut kena dalam kota ayat sini. Kriya apa semua tu bila kita terperangkap dalam S5 S ni khasnya jadi jaga harta. Ikut nanti bila kita ada harta, nenon, tuha wih harta kita ni, ataupun tuha wih anak sekolah sama ini pun, jaga harta kita, jangan guna harta kita pada jalan-jalan tak molek, khususnya kita bagi, saya pada tuan-tuan yang apa ratik, wih ada sedekah ratik, sedekah harta kita ratik, itu jaga nak jaga kita daripada kriat, orang tak sedekah, orang kedekuk ni, kriat anak-anak, bima takut ambil harta dia, bima takut ambil harta dia, kriat orang ada. Tapi bagi orang suka, orang yang suka cacat, orang bagi hutan ni memang mikriat. Atau minum pan-pan. Dan lagi, tanda kita nak jaga kita kat sini jadi kriat ni adalah walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Sakta tawan.
Lord na, Yom Middin. Karena tak ada Yom Middin hari ini. Memi pun tak ada Yom Middin, tak ada akhirat. Tak ada hari hisab. Sebab kita sedakwa hari ini. Nah, orang sedakwa je hari ini, memang dia tak ada cara tadi, dia kena hisab. Berani pakar dia ketak-ketak. Berani dia tak kelubung. Berani dia buat gejala mala, gejala warga berbenuh jahat tu. Sebab dia tak ada kira kata ada hari Yom Middin. Dia tak cakap tak ada jauh. Mungkin tak ada cakap tak ada akhirat. Dia nak buat mami try masak tang dia. Tapi dia, nah. Hari ni lah nak break besar hari ni. Orang tak ada akhirat ni, tak ada break. Minta dia. Nah, tak ada break. Anda kamu tu tak ada break. Sikah kita break. Nah. Sikah kita break. Tapi mana saya cipit dia mami break. Eh, mami break. Bila tak ada akhirat, tak ada break. Nah, sebab dia tak tahu mana kau, tahu tu eh lah. Nah, mok dia tak dengar ada ustazah dia, ya, tak dengar ada. Siapa tuan-tuan tuan lu main pinfang lah. Nah, nak tanya, buat dada tanya selera. Nah, tak tu lah. Nah, tak tanya tak orang lain. Turuk nafsu tenti. Nah, orang turuk nafsu ni Allahu Akbar. Lewat siap dah. Cau naruk. Nah, cau naruk lah orang baik ikut hawa. Nafsu. Anak tak ingat dia baca dalam surah An-Nazi'at ke apa minta silap An-Nazi'at. Nah, ada situ. La ilaha illallah. Nah. Lepas tu kita nak buat apa-apa, orang tak sedih teriak ialah mikir dulu. Mikir ke apa? Aku nak buat ni. Nah, Tuhan nak kira aku isap. Tuhan nak sok tahan aku isap. Bagaimana anak-anak kita buat benda besar, benda jahat besar-besar, Tuhan tak tanya. Sedangkan hari ni Allah SWT kata وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Tidak mungkin cek sepatah. Takutkan dia. Mereka masalah buat roti atau buat asak. Ati. Kita ada hafizin. Kita ada orang jaga anak-anak. Nah, panggil Islam ajar kita. Orang yang ada jaga, seorang kata dia nak jaga, nak hitam amalan dia. Dia berani nak buat jahat. Apa kita tak buat jahat depan? Kita tak buat salah depan kru. Depan pemain kita. Nah. Sebab kita bimbang takut. Bawa kita lontok kita. Tapi hari ni, kita ada one kid banci kita. One saksuan kita ada nenon. Bakal siapa kasih jumpa hari ni? Jangan mati. Nah. Jangan mati lah apa? Tak salah. Baru tu main mitai. Eh? Siapa orang ni buat jahat, ha, tak apa. Jangan mati. Ha, jangan mati. Hatulah. Nah. Atau hatu Yaumiddin ni boleh break kita nak. Nah, cari pada Yaumiddin. Ingat semua dah Yaumiddin. Malik Yaumiddin. Kita ada Tuhan yang berjaga hari kiamat esok. Nak kena kira amalan kita hari kiamat esok. Nah. Kemudian lagi Hafsah ni hari ni minat sepuluh ayat ni sikit. Nah. Iaitu walladzina hum li furujihim hafizun. Allah wayak sebab-sebab yang menyebab kita jadi kriak nafsanya ialah orang tak jaga aurat kemaluan kita. Nah, aurat kemaluan kita sampai manusia jadi kriak besar. Nah. Tapi nak jaga aurat kemaluan ni bukan jaga sistem dak. Islam ni kantor nah anak. Nak jaga kemaluan ni dia kantornya banyak. Satunya kalau perempuan pakai hijab. Nah, pakai hijab tu adalah kantor dalam nak jaga aurat kemaluan kita. Nah, jaga mata jangan tengok. Jaga kecek jangan kecek dengan orang yang buka mahram kita, mahram kita. Jaju song tak pucat di haramnya kita. Nah, satu cak kantornya banyak nak jaga sini ni. Nah, nak jaga tak se zina, jaga kemaluan tak se zina, tak se lesbian, tak se gay. Hari ini tiga ni penuh tak ada sangkul kita. Kita ambil aset tadi mai. Buat dia song panggil produk dia mai kat kita. Europe buat yang di buat kisah harta produk dia masih ni. Set ni, nah. Hari ini dah jadi lesbian pen kena pokotik. Nah, saulo. Pucai suai. Eh? Ada tak kena tak? Kena tak? Minta anak itu dia tu. Nah. Kau jatuh ke tina,
Nah, tak tahu tapi nak jatuh. Semua tu adalah tiapkan dengan apa? Tiapkan dengan apa? Batu ini, awak Islam, siapa yang zina ini adalah Islam kita, siapa yang lesbian, siapa yang gay, gay ke gay. Dengan tu yang tak pernah, itu ada lebih di masuk dalam sama nak orang tak iman. Ada punca nanti dia tanya, dia kata ada orang Islam kita ada tak iman, dia tanya. Tak ada tak iman, pada Rabboi tanya, ada orang Islam kita ada gay. Gay. Nah. Gay ni tu punca agak punca, macam mana? Nah, lesbian tu pun juga puji. Dah jumpa orang ni, benar ni, tak ada ponak hanya benar ni. Kau mana ponak orang lah. Semua kau ni kau nak kan ke pengahod, lian saman, lian apa itu. Tapi ini, dia nak ponak orang lah. Na'udzubillah menjadi. Nah, yang ada benar fahsyat dan mungkar. Satu benar fahsyat, kalau istilah kita, wotel memang. Nah, wotel, kata satu wotel, siapa zina. Nah, kalau ke gay tu, orang kecil ni, kalau sini kita ke mana? Nah, so kita hok tempat tinggi ni. Hai tok tuk pele. Tu kan untuk orang kecil. Tapi lah ni sama dah. Lesbian ke macam? Nah, lesbian ke macam? La ilaha illallah. Ani kena jaga dua anak. Nah, siapa dok buat kerja lagu ni? Nen nak dia tak kira konkret. Nah, sengsara hidup dia. La ilaha illallah. Nanti Islam ajar kita. Nampak tak Islam kita jaga kita anak-anak? Nah? Nampak tak Islam jaga kita? Siapa ajar tu? Tuhan pusat kita dia, ayat kita. Nah? Ni ke Muslimah? Muslimah ni kan lengkai, lesbian, dapat zina, na'udzubillah, muzab, jawa. Nah? Tapi yang ni dah pun masuk dalam sangku kita. Hati kau, ni dah ayat orang bakok. Nah? Kata Romlian, tak Romlian ni. Ada berapa persennya orang yang daksa komsal dia, radiansal dia, komunisual dia. Tapi hari ini, nah, benda tu siapa pun kita dah benda tu. Rumpi yang kondok dah, Pak Taru, budak sekolah, budak tino, budak yata main mutu. Siapa benda? Hah, ambil dia pakai dengan bunga jamu ni. Dah, Taru, budak nak kerja puji. Subhanallah, kelas sekolah dia jadi gapa dah nak kamu tu sini ada tinggal koi koi anak budak anak angin Allah Akbar. Dan ini kita sengsak lah yang kita rak lah yang profesional dia mari bawa Kristian maaf ada rak kita ini bawa bila yang ini bila kau lah dalam sampung kita. Nah, tapi Islam kita nak ke mana bila benda ni mari? Nah? Bila benda tu mari, Islam kita ada lagi? Islam kita dalam hati kita sempat dalam gelah anak-anak. Nah? Bila gelah kita rupa ada alai, boleh tak kita membelai? Yang baik kau lah. Bila dalam hati kita ada membelai, Islam kau dan dunia kau buatkan dia. Minta sekali tak Islam? Islam kau cakap, oh. Nah? Tumbek lah. Dengan sendiri kita tumbek. Nah? La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Betul lah. Sebab gini nana, dah. Kami nak buat nenya, seluruhnya kami nak kecek gini ialah kita nak agama nak jaga kompen muslimah kau lah. Kompen muslimah kecelak. Nah, kecelak kita nak jaga ke mana? Mina nak pada sebagai pesan terakhir dah ini, nah, maka jagalah dua kali dulu ini. Nah, tanah kita muslimah, jagalah dua kali ini insyaallah kita keselamatan. Nah, sebagai dua kali ini besar. Tuhan jaga kita. Ini jaga, utamanya jaga solat kita. Semaya kita anak-anak lima waktu. Nah, kalau boleh lagi molatnya, anak semaya sunat. Nah, semaya sunat katik. Itu sama sebagai nak jaga semaya kita, aku tak molat. Nah, panggil kanan. Kanan apa ni? Kanan sel. Nah, kanan sel. Semaya lima waktu dia dah cukup tak lagi. Nah, buat kanan sel katik. Nah, kalau kita dah ngaji ini, buat kanan lah, ada kanan sergatik. Semaya wajib, semaya sunat katik. Nah, karena semaya sunat ni terjaga kita daripada semaya ke munafik. Semaya kusala. Nak kata semaya tak malek, semaya ngat kebang.
لا يقومون إلى الصلاة إلا مثلا vamos malam-malam tebang bawa ada mah maya bawa tak ada maya ada kalau ada maya ada kukah maya nah waktu jaga semaya mulai anak-anak insyaAllah Tuhan jaga anak-anak nah Tuhan jaga Islam ada di kita nah kita rukuk yang lain kata bila selain kita tak ada nah anakku masa apa lagi kita tahu Tuhan nak takde ke mana kita nak hidup mana kerja ke apa jadi bini siapa jadi isteri siapa nah tapi kalau benar kita ingat hari ni anak-anak kita semaya nah semaya duduklah mana-mana semaya yang keduanya ialah hijab jaga ikhlas kita ialah sebagai muslimah pakaian kita anak-anak nah pakaian kita anak pakaian kita cukup itu cukup hijab ni ialah bukan aku pun saja anak-anak nah amin orang yang sikit batu kita nak bersedar dengan hari nah pakaian ini banyaknya akan lubang tapi bawah ni orang lain jadi jadi tak kata ibu gapo dia nah Islam kok gapo nah hari ni ni jumpa ada seorang banyak ni jumpa nah jumpa di tesengeto nanti di konsum kedua dah nah kedua mau dalam tak hoksik kalau kali tak tak aku lebih dah kok nah mina kok pelik yang ni ke lubo ni nah mi tengok atas ya tengok bawah dia nanti kereta ni hidup tepi dia nah hidup tepi dia kita cek kata dia buka Islam ada sang jelak dia atau ikhlak dia gapo dia pakai tali buat dia pakai tali ke gapo tu nah ah dia pun nampak hidup kau kok dia ada tengok wak wak salah tu dia dia kata dia kata suai ya pakai kelubung nah dia kata dia pas dia kata dia kata dia kocok kan tapi usahanya dia kata dia kok cair safety kok macam ni dia kata penuh ke kafe kan dia kata dia kata penuh ke kafe tapi bila dia dia pakai kelubung ni dia kok penuh wah jadi azimat dia nah orang kafe pakai kelubung anak nah nah dia kafe tak kelubung kan tu bila dia kata orang kafe tu dia dapat tu dia pakai kelubung ni dia kata cair nah aku bawa bagi api gue gue pakai pada waktu ucar. Eh, apa tu dia? Aku punya kata dia dia bersila. Tapi punya kata dia buka atau apalah. Tapi nak kata, nah, banyak dah bagai depan lain. Hari ni anak-anak, tak lupa ni, macam wah hijab ni, nah. Pak hijab, kalau Allah nak hijab hati waktu, pun kita, agama kita ialah hijab, kan? Frog, suit dia. Iaitu, kepala apa, kaki, rambut. Nah, itu pada tebal. Nah, tebal. Kenapa? Pakai kita tebal kan bubuh tebal kan itu baya nampak ada kok nampak subah dah. Nah, aku bubuh ni. Baju pun tebal juga. Tebal kata tebal pun bubuh ni dah. Nah, nah. Tengah macam nak jubah anak-anak lah. Nah, bukan tebal ya nampak dah. Nah, satu dua tebal. Yang ketiganya lego. Nah, lego. Itu syarat hijab. Nah lego luang, nah merat ruh. Nah tu mai perombang. Jai luang merat ruh. Tu cara hijab. Yang keempatnya ialah mai pak from clean home. Tak ada clean home. Nah, ini banyak pun clean home sama dah ada lepas sama dah ada sangkung kita Islam tu. Anak ingat tak? Orang pun senang clean home ni, apa Islam lagi kita nak pakai clean home? Bak gigi pen, pen, sangkem, bila ada rangka kau pucai. Nah, tengok tak? Dia pun senang clean home tu pun ada dah. Dia selisih dengan budak tin dah pakai clean home. Dia nak sikat tu pun punya deng. Nah, orang nak sikat tu selisih dengan budak tin dah pakai, pakai clean home ni. Dia tepuk panggil nak. Nah, tepuk panggil. Satu pun senang, dia tu pun senang. Nah, satu dia wajah azar, hey. Lah, buat final dia lah. Lepas pada dia selisih dengan budak tin dah pakai clean home lah ni. Tukar dia pergi klip, dia pergi rogok, orang tua, umur, 60. Dia tanya sahib apa mu tam cahaya daripada tam raja. Ya, ayu tam meh tu lah. Ya, atas sebab dia maki, dia dia pan dengan. Dia bang clean home. Saat ni sama dia ni, arum pek dia kena makan. Nah. Nah. Kalau kita ngaji duk gara jatuh duk tinuk, nah. Pelik atas duk bang wah. Kita dah gitam lai dia. Kita gitam rai dia dah.
Subhanallah. Paka ba mulai dalam umur anak. Nah, batu Nabi kata siapa reti nak gismaya pakai abang? Tuhan tak ilmu semaya dia. Walaupun gismaya masjid. Karena kita nak gitu, pakai puluk gitu dah gitu apa kita ditambra enggak dibunuh enggak dah. Dibunuh enggak dah. Nah. La ilaha illallah. Bila yang zina, apa yang kena bunuh dah? Biasanya kena bunuh apa zina. Nah. Allah Akbar. Jangan pakai abang. Nah, cara aja. Jangan serupa dengan pakai yang kafe. Hijab kita pakai luar, nah, kau tahan tu. Nah, aku tak boleh. Jangan pakai pakai kafe. Yang lagi, make try and phone phone buruk. Jangan pakai serupa dengan pakai yang kejate. Kau tu jadi kenapa saulo tak? Nah, saulo. Tinang ini pakai pakai yang kejate, jadi ditambahai. Cicai dia tu, sama dia jatuhin kencing, jadi pun jatuh jalan hau-hau, kembali bahu jalan. Atau tante cicai kita ni sama lagi dia gigi pian-pian cicai kita nak. Batu tuhan langgan tuhan sendiri kaya. Nah, tu cara hijab kita. Nah, satu yang laginya tak ada oat. Nah, tu nenon. Nah, kita pakai kerana Allah Subhanahu Taala. Itu hijab. Hijab ni juga cukup syarat baru Tuhan jaga kita. Nah, jaga solat, jaga hijab kita, insya-Allah Islam kita terjaga, dunia akhirat, dunia kita selamat, akhirat kita masuk syurga Tuhan insya-Allah, insya-Allah, insya-Allah. Itulah dalam ayat kita baca tadi pun Tuhan sudah kata, siapa boleh buat aku kereta Tuhan Allah ayat sana dalam tu? Nah, Tuhan nak balas apa? Tuhan nak balas apa bagi orang yang buat apa Tuhan suruh sana? Ayat sana kita baca sana. Dah baik ayat baca sudah dengar. Ayat sana sekarang kita baca sana ni. Banyak lagi dalam ayat yang tak baca batu minfaat pada anak-anak sendiri baca ayat tu sana ni. Bisa kita tengok. Nah, hak mana minta ayat lagi dalam ayat sana. Ayat ni cuba dengar. Ulaika fi jannatin mukramun. Siapa buat tu dah suruh sana ni? Nah, bukan sahaja tanahnya dia selamat, tapi semuanya akan dimuliakan dalam syurga-syurga yang penuh nikmat. Insya-Allah, insya-Allah. Atulah anak-anak. Ini sudah maaf pada selama hari ini dengan ayat ni, ayat ni dan apa saja kalaulah kita sana rasa kasar bahasa, rasa kurang bahaya dah ambil sekejap sana, maka minta maaf banyak-banyak dan lagi-lagi terima kasih kepada deputan ini daripada sekolah kita. Dan sekali lagi minta maaf. Aku qali hadza astaghfirullah li wa lakum wa khudu min Allah innallaha basirun bil ibad. Allah ja'alna min alladhina istama'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Amin ya rabbal alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ค่ะถ้าน้องๆคนใดมีคำถามนะคะเชิญถามได้เลยถ้าใครไม่กล้าก็เขียนจดในกระดาษก็ได้นะเดี๋ยวมีทีมงานของเราไปเก็บนะtak pandang sebab bapa jawab gimana. เขาถามว่าถ้าเราถูกข่มขืนแล้วเกิดติดลูกเราจะบาปไหมแล้วลูกเราจะซีนาไหมแล้วลูกเราจะเรียกว่าลูกซีนาไหมนี่เหตุกา
ันจริงๆมิชัยกับตัวนี้เนี่ยที่คิดตัวอยากตัวแบบบางเงี้ยเป็นแบบว่าเป็นแบบเข้าซุ้มตัวละคำเส้นเล็กตัวอย่างเงี้ยแต่เป็นยังนี่จะต้องปัดลายเป็นอย่างเดียวเท่านั้นนี่นะanak-anak batu istilahnya jago kita nah kita tong pokong kenapa di hukum kini ya ni cewa kita judi dia mau main kompet macu kita nah situ tu nah berarti istilahnya jago kita tak sih kita hukum kini dia jago situ lagi nah jago situ lagi pasal ni nah sebab tu kita nak belajar ni kita nak jago jangan hukum pengenanya sebab sahihnya kita pakai ya kita nah pakai ya kita dan kan apa nge pergaulan kita lah pergaulan kita nah bagi ini pergaulan dengan kita tak tahu kata pergaulan ke mampu bagi dalam satu kita tak tahu kata mampu ya kan misalnya apa mampu kita nak praktek kata kita kok kita belum kami dah nah secepat nah kan itu kita kena pengkonas itu lagi nah kalau tak kena lagi tu jago pakai ya kita malah pada misalnya yang masuk dengan dalam pergaulan bebas nah pergaulan dengan orang kafir orang apa tu nah walaupun dalam kita ni ada bincang kita nah hanya semua lagi hak besar ni pada hari pada rasa anak kita kan nah kita sendiri dosa tak nah kita sendiri dosa tak cara tu kom kini ya kita tu bangkap nah nah tu bangkap Allah kom adil nah Allah adil dia tahu ada kita ni pangkan pangnya kocai luar tu pangkap nah hati kita percaya dosa nah ini jawab main-main kata kata kita ni dosa ke tak dosa nah sebab kita tu pangkap ni kita tu pangkap nah kita me bak tapi kita jangan bak tu jawab kita kau pai tamai putri ke pucai ke apa tu kita pakai ya kita sat ni tamai pucai ni hendau kita hendau lah ya juga pada kita nah juga pada kita. Nah, satu kalau kita dosa sama situ, kita pun sahih. Mak dia zina ni tu pun kunjing penpot penteng hei. Tapi kalau curi, orang jatuh berani berada kaya tu kata zina. Kalau mak zina ni puji penkon rentun. Ya, ingat eh, bahawa puji ni penkon rentun. Sekejap ya, kita pakai ya, kita kopi, pakai abang, sandi, apa semua tu. Nah, kadang-kadang kita pakai hijab dah. Pakai hijab dah, berhubung oleh kalau kita ni, kita pakai amal. Boleh apa dengan jalan, dia mau cuk kita, luar. Medi merah pada kita. Atau insyaAllah, nah, kita tobat dengan Tuhan, Tuhan maha mengampun dosa. Nah, waktu kalau kita tak usia, Tuhan tak malu kita. Nah, waktu kita kena, apa kita jaga betul. Nah, jaga betul. Kita jaga, kita tak situ. Kalau kita tu komkun, kita juga naik. Nah, tak situ lah pula, dah. Waktu anak kita saat ni. Anak kita mampu kau nak, anak. Neno, dia. Nah, nana kita mi pemda ni no. Nah, lu kita tak mi pemda, bawa dia ke madoi. Nah, ke madoi ni apa nge? Ada doi. Nah, macam apa mama campur pada. Nah, atau mama tidak sedia jaga kasih zina kan? Nah, kasih zina, kasih ada kerana begini sebab lu kita masyarakat kesangkung kita sedepan. Jin masa depan kita tu, dia nak tak kemana. Ya sunnah aku mungkin bagai. Nah, terus kita jaga sini lagi. InsyaAllah kita tambah dengan Tuhan. Dan hari ini kita minta dengan Tuhan banyak. Minta Tuhan jaga apa kita kaitkan kau yang untuk jalan-jalan yang sebenar dalam Tuhan. InsyaAllah. Nah, Tuhan selamat kita insyaAllah. Dan anak kita yang mau jadi itu lagi insyaAllah. Nah, kalau misalnya anak kita ada lagu tu, kita pun, kita saat ini kita masuk dalam lagu. Halu'a. ค่ะคำถามต่อไปเขาถามว่ามีเพื่อนที่ชอบพรมน้ำหอมพอเราเตือนเขาจะอ้างว่าเหม็นถึงตัวเลยใส่น้ำหอมแต่ทราบว่าควรจะแก้ไขยังไงเยอะเยอะอัลลอฮ์ก็เนี่ยนวดงานสีมาสุดะก็สีมาบุษุmaksudnya Allah ham, Nabi ham, nah, tapi bau busuk pun nak Islam ham kan, nah, wak ngan atau si bau busuk, pasti kita awal-awal kita ni ada homo memang kadang kan, nah, ada kuntil tua, ada memikir tua, nah, kamu aku ngan nak kaya tu cari he, nah,
Minimina ni nasa. Nah, dan ni dia cakap banyak. Kalau simpang sedap, kalau simpang busuk, kita pakai bumi clean, clean, clean. Tua ni kita pakai clean, apa dah? Tak pakai ubat-ubat dah. Ubat-ubat tu, ubat anak-anak ni tak clean ni. Dia jing firm, clean tua kita. Nah, sebab tu cantik dia kalau anak kena pergi rajin sikit lah. Nah, orang tu bikin tua ni tak clean dua eh. Abna dengan kok kita tengah beli tali daun jambu perang eh bila tak abna ambil daun jambu upa-upa nah tak clean ni tanda yang bisa dek-dek dua eh nah berapa dah orang teringat ni rakyat tu ni bikin tua lagi nah pasal lagi itu cara mandi dengan air air apa wah lagi eh kapot lagi makan makan piat pakai wak gula tu anak-anak nah ambil wak jadi air lalau jadi air lepas tu bila kan nanti kita jat abnam kita ke bas wak apa dah konyol-konyol tempat tubuh kita tempat muka clean tu nah kita keduk sebentar lepas tu dimandi dengan sabun putih insyaAllah memang mikir tu nah memang mikir tu sama tu dia mikir tu nah bawa balkon ni dia Allah Allah. Apa yang kita pakai-pakai antam hok hok yang kosna tu, ni yo kau jadi, nah terlatih. Jin pun gitu. Ha, kantam. Tapi nih kah, kau tanya, Ung ni ni wiki kaya yang lain, kah, kon ti ni fan nih kah. Umi ni memilih tiket tapi Allah memilih tiket. Nah, Islam ni tiket juga. Nah, kita ke ada Islam, nah, ke ada Islam. Rak, ada rak konten dengan rak lanteng ni memang kalau. Nah, dan ni ada wak gawe krok atau persenkan jarang lawan sami peraja ni. Semua, nah, semua cak kuk ti มีความรักก่อนแต่เอ๊ะมีความรักก่อนแต่ kita ingat ini anak-anak nah yang atas kita ni pintu Allah kita pun bawa Allah la Allah sanggau la Allah qadarullah allazi qaddara fahada kalau wasiat dah atas kita dapat kucing kita nak kera dengan siapa waktu kita jangan panah-panah lebih pada Tuhan nah nanti waktu jadi kriak tu halua kita mai akan kita apa ni kita panggil lapang kantor nah kita panah-panah dia dah tua kita bisa mulut sini kita lepas tu kita nanti kau panggil jangan gapun dia panggil gapun bahasa dia panggil cingkon cingsuk konham ke mana nah bahasa dia panggil konham ke mana nah lepas tu ini anak kita nanti tinggal kamu kita. Nah, hatulah bila kita kasih dari orang ini, dah kasih dah, terhidup semati dah. Nah, nak mati kali, nak hidup mati sekali. Tapi waktu saya tak tahu ada tanda-tanda bila. Tiba-tiba kita, apa kita, kami, pomeh-meh jam dua. Nah, pomeh-meh jam dua, pomeh-meh, pada pula kita ditanya dengan kontrol. Kita kejapin haluan. Kita kan tak siacai ni. Nah, kalau nak tak siacai, kalau kita pergi pandang-pandang lebih dari Tuhan. Nanti waktu saya tamu-tamu sendiri. Pemprak lagi setelah itu besarnya, kita mempunyai konten ini. Nah, pada saya ini, kita sudah jadi tipu di setan dah anak-anak. Nah, setan dah tipu kita itu. Nah, bila ya ada, baru kami menenang kan? Menenang pada Hairung Bian itu, memang tak ada apa-apa dah. Saya itu mempunyai anjak. Dah cukup mosi, moha, moha, moha. Wondang tu, nah, kalau ada fan, kalau saya tak ada sopam, nah, tengah dikuat. Nak buka abangnya, dah tengah dikuat. Dah, lepas tengah, lepas lian tak? Nah, lian tak? Dah, lian tak? Bocah kita tak senuk suk, mak kuat. Nah, bocah kita bila, ya, siapa dia tipu situ, ya. Lagi kita dah, jadi kita pun, wai, apa, nah. Jadi pun kita jadi kita mesti sebaikai gapo. Nak ngaji pun tak boleh nak semayang nampak dia pada apa gini muka semua. Ada gapo hal. Nah, tak gapo hal. Pada minen nama apa siapa ada siapa sekena bersapa jatah satu siapa. Nah, kalau tak sobam nak tengah di kuat.
ันอะไรมีไฟนี่ยังไงมีไฟนี่ยังความรักปลอมๆอะไรแม่ความรักเสียก่อนจะเตรียมยาปวดจะปวดจะเตรียมอีกเยอะนะเดี๋ยววันสุดเดียวเดี๋ยววันสุดเดียวนี่เราจะเหนื่อยเดียวเวลาเยอะเดียวกับเทปเดียวนะถ้าคำถามต่อไปก็ถามว่าผู้หญิงกับผู้ชายจะคุยได้ในกรณีใดบ้างในกรณีใดบ้างนะอิสลามจะกดิตอิสลามจะกดิตก็สวีดีสองต่อสองยังคนหัวยังเงินโซ่ทำมาโซ่เลยนะอาจจะต้องมีเรื่องต้องคุยนี่จะต้องเป็นกลุ่มดีกว่านะฝ่ายผู้ชายอยู่ทางโน้นฝ่ายผู้หญิงทางโน้นฝ่ายที่จะต้องตัดปัจจัยมอลเลยอะไรพวกนี้นี่จะตามไปนี่จะหิจักมาเลยกิจนะพูดได้นะพูดได้พูดได้ก็เล็บเกจนะพูดได้เล็บเกจเล็บเกจโดยเฉพาะกิจเกจอบน้ำมันเลยนะพูดได้น้ำมันเลยถ้าตัวเวลาเล็บเกจนี่ได้เกจเสียงว่าเสียงว่าอะไรก็ปนนะแต่สุรกับพ่อจักรในสุรอาซับนะพ่อสุดหายใจมีที่สินับที่คุณจักรก็สู้กูที่สินับมีที่หายใจนะอยากทำเสียงjadi kita ni juga kena sawa kita dua sang siang bunyi lah bunyi hello bunyi sedapnya gak pernah nak gak pernah dengar asal tengok tu gue ya nah. Siang sama kalau nak tengok tu gue ya nah buat tengok tu gue dah serjamu ya ya kan tadi ya saya tadi apa nak nah batu siang kita ni boleh kita jangan jatuh tapi boleh ada cupcake nah cupcake kalau bila mana jangan ada sosok nah sosok nah mikuran gue Allah ค่ะคำถามต่อไปนะคะเขาถามว่ามีวิธีการหลีกเลี่ยงจากเพศตรงข้ามอย่างไรหลีกเลี่ยงก่อนใช่ค่ะอัลฮัมดุลิลลาห์วิธีการวิธีการอะไรหลีกเลี่ยงจากเพศตรงข้ามอย่างไรอ๋อเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะดะซูเราะฮ์ตะซูเราะฮ์นะเนี่ยSurah Nuh, Surah Azab, ada Surah yang ditawayat. Nah, anak kita tengok Surah Nuh, Surah Azab, ada Surah Azab ni, Allah SWT buat contoh, buat baik. Dia pun jangan isteri Nabi, saya apa Nabi A ni. Nah, satu, waqorna fi buyutikunna. Nah, kalau tak ada main bilang, jujak main dia, kau berkata, masuk rumah. So, nah, masuk rumah, atau paiden, mengkam-kam kau berkabar. Nah, itu. Ya, nah, Allah jangkau kita ke Allah di itu mesti kau lagi. Nah, satu yang keduanya, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan oh cakban lah, bila oh cakban itu lah. Pakai ya tabarruj, jango, sina, ketak, kapo, dan jango-jango. Nah, semua tu, ada ni. Nah, ya lah tu, nah. Lepas tu, yang tiganya jago solo. Jago solo, nah. Jangan selalu wak-wak siang jadi panggil siang apa ni? Siang panggil adik rumah kerja. Bang bapaknya jangan jalan. Jangan kerja ni. Jalan beta. Tahu ke mana? Tahu ini adik rumah kerja. Waktu dalam Islam kita Nabi lagi. Nah, Nabi dulu dia pakai gila, pakai rotin di kaki dia. Pakai itu siang itu perlu. Waktu Nabi Dawud pakai ketuk kaki pasti pakai. Nah, sebab bila jalan tu dia rohong zocah tu cai. Dah, tu tong-tong zaman lagi lah. Dah, tong-tong anak-anaknya sedo'ong tu. Dah, wajah kita sendiri tu. Dah, atau kita bila takut pada Allah, tu aja buat sendiri. Atau kita main tu, benar-benar lagi besar. Nah, Allah Allah. ค่ะคำถามต่อไปคือถามว่าโรออนใส่ได้หรือเปล่าเพราะบางยี่ห้อมีแอลกอฮอล์โรออนโรออนนี่คลีนลูกคลีนใช่ไหมโรออนยังไม่ใช่ว่าที่ไม่ใช่สาเหตุที่แอลกอฮอล์นะเพราะว่าอันนี้วัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกมันต้องมีตานี่บาบุสิเด้อแต่ยาแอลกอฮอล์นี่จะดูนะป้าป้ากิ๊บตอนนี้พกแอลกอฮอล์ก็แอลกอฮอล์ฮารามทั้งหมดเลยแต่ยังไม่มีตานี่หกคุณพี่ว่าจะดีแพ้กับพ่อแอลกอฮอล์จะมีแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ฮารอมแอลกอฮอล์นี่เป็นแอลกอฮอล์ที่มันดื่มไม่ใช่เพื่อดื่มนะแอลกอฮอล์ก็แอลกอฮอล์สร้างอันก็เด็กแอลกอฮอล์นี่เฉพาะชายนั่นแหละอุบะสันนี่นะพอกินตระจานเดียวนี่ปากก็ยุ่งแก่
rokok ni ya bukan rifana di alkohol, kan? Tapi dalam rokok lu clean ni, dia di clean dia sendiri. Di sangkem dia sendiri tu bila kita pakai sendiri tu, kan? Dipakai tu dia hitam lain, sangkem bila barang kayak kita. Nah, jadi tubuh kita jadi ada sangsa lagi jadi pertama lingkungan kita ada sokmu. Nah, ada sokmu. Bo kita pakai hilang, bo kita pakai dah lah. Nah, waktu ho tak lehnya. Nah, pak ko ho memang di benha, pak ko ko ho sini buka ko ho hare algo ada. Nah. ต่อไปนะคะการใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มที่ส่งกลิ่นหอมเพื่อป้องกันกลิ่นอับชื้นเป็นบาปไหมคะเป็นบาปนะคะเนี่ยเราจะไปทำเตอร์กลิ่นเดียวเพราะว่าอย่างเดียวท่านที่มองอันนี้เดี๋ยวโฆษณาเนาะเดี๋ยวก็เตอร์อย่างเราเนี่ยไม่ต้องใส่น้ำหอมมาทำแทนแล้วเพราะว่าอย่างเดียวดันเลยยี่ห้อกระป๋องเนี่ยวันเล็กนี่คุณเล็กยังไม่รู้อีกนะดำนี่ไปอันตรายใส่ดำนี่มันก็เยอะปากไอ้บางอนุดอกมหาไฮโซดะแต่ว่าเป้าหมายpada ไอ้พวกpada น้ำปรับใช่ปะปรับนุ่มจริงเลยยาน้ำก็จะน้ำอะไรเนี่ยน้ำยาปรับผ้านุ่มนะอุปนิสัยคุณด้วยเนี่ยยังไม่คลีนตัวเลยแต่บางครั้งเราจะคลีนจานนึงทำให้ผู้ชายและคนอื่นโดยเฉพาะผู้ชายนี่ได้กลิ่นจากตัวเราไม่ต้องจะใส่น้ำหอมกันประมาณค่ะคำถามสุดท้ายนะคะเขาถามว่าเวลาต้องทำงานกับเพศตรงข้ามบางทีก็เผลอไปแตะเนื้อต้องตัวโดยไม่ได้ตั้งใจบาปไหมคะมีมากเหลือเกินอย่างนี้นะเพราะว่าเราเบียสทำผิดดอสนะบ่เราเคยชินแล้วเราบ่เบียสต้องมาสตันดอสนี่เงาบางคนนี่เลาะอะไรเลาะกบหูละกับโป้นะกบหูกับโป้บางครั้งเราเบียสได้ก็ได้ก็พอมาตัดสังเกตุตัวอัลลอฮ์อัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์จะมาอัลลอฮ์แต่เราตัดสังเกตุตัวayo kita sengaja kok malah menghitungnya jatuh nih batu kita pong bukan dulu lagi nih koma dalam kita pakai dengan truk nih agak jatuh tuh nih jauh pada jatuh seumur insya Allah benar macam itu tuh sebabnya kita ditepung jatuh tina nih anak ada tahu mana tuh ya tapi kata kita pong agak jatuh harangnya kita tina agak jatuh harang nih nah kata Allah nih kita ditepung dia lebih baik mu ambil jarum panah mencocok lagi mu. Lebih baik mu ambil jarum panah mencocok lagi mu daripada mu tepung mengajar tahanan yang masa. Ataupun selagi Nabi itu lebih baik mu ambil ditepung apa api yang kok belum mu itu tu daripada mu ditepung mengajar tahanan yang halal daripada kok yang tidak halal nama. Atau besarnya istilah kita jaga kita. Nah, batu jangan pelur. Nah, jangan perlu banyak-banyak lah. Nah, perlu sekali lah jadi tak apa. Nah, perlu sekali tak apa. Tapi perlu banyak-banyak kali ni bukan perlu lah. Nah, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.